Seorang warga Mangkudulis berinisial KH 34 tahun dikabarkan hilang saat sedang mencari burung di wilayah Pulau Mangkudulis, Kabupaten Bulungan pada Senin 1 Januari 2024. Informasi hilangnya KH diterima oleh kantor SAR Tarakan pada Selasa 2 Januari 2024. Meski demikian, KH dilaporkan telah ditemukan dalam kondisi selamat pada pagi ini Rabu 3 Januari 2024 sekira pukul 6 waktu Indonesia Tengah. KH ditemukan pada radius 2,56 km dari lokasi diduga ia hilang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Edi Nugroho. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Tribuner, pada hari Senin pada saat hari tahun baru tanggal 1 Januari 2024, seorang warga bernama Kaharudin dilaporkan hilang saat sedang mencari burung di daerah Kolawan Mangkudulis di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pada saat itu Harudin sendirian sudah seperti biasa dia mencari burung untuk dipelihara di daerah dekat laut Muara Bulungan. Namun hingga malam hari dia tidak pulang ke rumah sehingga dilaporkan oleh keluarganya ke SAR Tarakan. Pada pagi hari tanggal 2 oleh tim SAR Tarakan, seperti disampaikan kasih operasional Diti Haryana, satu tim SARNAS melakukan pencarian dengan menyisir Pulau Mangkudulis. Namun hingga seharian dilakukan penyisiran, korban tidak ditemukan, sehingga pada hari itu hingga malam hari pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada awal mulai pencarian. Ternyata korban ditemukan bersama masyarakat di tengah hutan di Pulau Mangkudulis dalam kondisi sudah lemah karena dia dari mulai Senin sampai hari Rabu pagi tadi tidak ada makan dan minum dan berada kebingungan di tengah hutan karena dia tersesat. Oleh tim SAR kemudian Kaharudin dibawa ke rumahnya dan disampaikan ke keluarganya. Walaupun dalam kondisi lemah, dia ditemukan dalam keadaan selamat dan kini sudah bersama keluarganya. Dan oleh tim SAR untuk operasi pencarian dinyatakan dihentikan pada hari ini tadi. Demikian, Adila melaporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.